Ini pantang menyerah. Na 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 na. Selangor sampai bertingkah. Tak tahu lah lagu Selangor. Lily berada di Harapan Galeri Hall of Fame Pasukan Bola Sepak Negeri Selangor. So Lily akan dapatkan Encik Hisham, iaitu pengurus galeri ini sendiri, untuk terangkan apa yang ada dalam dan sebagainya. Jom kita jumpa dengan Encik Hisham. Mula logo Selangor. First logo Selangor. First logo Selangor, dia tengok logo dia Seladang. Seladang. Ini era masa yang glamour ya. Tak segan minat lah. Sejak zaman Mokhtar dah ada lah. Cuma zaman Mokhtar tu, dia punya cara permainan tu bukan guna ni. Dia orang guna macam chess. Hai semua, seperti yang dijanjikan, ada bahagian kedua. Lily masih nak bawa korang tour di Hall of Fame. So here we go. Mula era 50, 60, 70, 80. Ini bola ni limited edition sebab Piapong sign. So Piapong pun pernah main untuk Selangor untuk satu perlawanan persahabatan. So dengan Captain Ambel tu dengan bola. Ini era 70, 80, 90. Itu player ni? Haa. Semua players. Ni bag ni tahun bila ni? 90 sampai 93. Ini bag kasut. Lagi setahun ni nak? Lagi setahun baru air lahir. So, ni bag equipment untuk players lah kan. Maksudnya, lupa barang. Ni edisi final Piala Malaysia. Sambaga Mara, Mubin. So, Selangor masuk 3 kali kan. Piala Malaysia final. Jadi ni piala-piala yang disumbangkan oleh pemain. Bambang Pamungkas. Dia ni mafla-mafla. Jadi dia pun kadang jual. Tu Bambang lah tu. Sebelum penyerahan JC, gambar tu. Okay, ni edisi tu Piala Star Selangor punya. Kenapa keluar ke modal sendiri untuk dapatkan barang ini semua? Satu, kat Malaysia ni kita tak ada satu tempat untuk kita tentang sejarah bola sepak. Tak kira lah negeri ataupun Malaysia. So saya cuba untuk tubuhkan hall ni untuk memberi pendedahan kepada setiap generasi yang ada baru atau lama, untuk mengimbau nostalgia, menambah pengetahuan. Okay, ini sebahagian keretan akhbar pada era 80-an kan. Kadang kat dalam kita tengok dalam internet sebenarnya tak banyak berkaitan sejarah. Tak kira lah Selangor, negeri lain pun sama sebenarnya. Oh, supermark tu memang tak akan kita dapat daripada dah lama dah lah. Dah lama sebenarnya. Banyak kan sebab dia legenda, so macam ada satu tournament yang diorang panggil supermark. Sebab Selangor ni ramai legenda. Sejak bukan daripada zaman Mokhtar. Sebenarnya dia zaman A.L. Henry. Wow. Itu yang pertama lah. Dah 80-an. Orange pula eh. Pakai ni kira baju pemanas badan lah. Oh, okey. Waktu dah hari. Baju ni pasukan selama ada pakai lah, tapi dia lah orange ni. Tak tahu kenapa orange. Jersey tribute ni digunakan pasukan Selangor dalam perlawanan akhir Piala Sumbangsih yang pertama kali menemukan pasukan Selangor menentang Pahang. Selangor menang 2-1. Yeah! Oh, Allah. Sekejap lah. Okay. Goal! Sabar. Tadi I goal lah. Bila I goal korang tak nak ambil. Bila opening goal korang nak ambil. Malaysia Cup Final 2015, Stadium Shah Alam, Selangor vs Kedah. Ini yang masih ni ada apa-apa sejarah? 33. Sejarah 33. Misi 33. Tercapai. Oh, okey. Lampau. Don't blame me lah. Benda ni dah lama kot. 3 tahun lepas kot. Lampau pun. Oh, ni. Dia Wak Lan lah kan. Nama glamour dia.
Alam. Ikut ni jersey keeper kan? Oh, ni jersey keeper? Ni jersey keeper. Apa? Ini disumbangkan jersey ni jersey milik Fandi Ahmad. Tapi disumbangkan oleh pemain Selangor Zulkifli Ahmad. Diorang bertukar jersey. So, wow. Abang Zulkifli Ahmad bagi dekat Hall of Fame untuk tatapan peminat. So, ni jersey milik Fandi. Masih bela Sultan Selangor. Fans Selangor tapi dia duduk kat Singapura. Okey. Fans Selangor duduk kat Singapura? Ya. Okey. Dan dia jadi pengadil profesional untuk Singapura. So, dia jumpa Fandi. Dan Fandi to Hall of Fame. Pun tahu pasal hall ni. Dan Fandi pun pernah main Selangor untuk kawanan friendly. So, dia dedikasikan di sini untuk Hall of Fame lah. Macam mana orang kat luar sana kalau dia nak melawat galeri ni? Bila dibuka, pukul berapa? Macam mana masuk ada pembayaran ke? Sebab masa ni, kita tak boleh buat pembayaran sebab kita pun masih dalam proses masukkan bahan-bahan lagi. So, untuk permulaan ni, bila ada game, dibuat masukkan Selangor, baru kita akan buka. And then, kita akan buka bermula daripada 5 sampai habis game lah. Okay. So, buat masa ni. So, orang kat luar sana boleh datang untuk melawat galeri ni bila ada game, 5 sampai habis game? Ya. Yeah. Okay, apa harapan? Harapan you untuk Hall of Fame? Okay. Mengharapkan sokongan dari kerajaan negeri and then mana-mana pihak yang rasa nak membantu Hall untuk menjadikan dia sebagai tempat pengumpulan sejarah pasukan Selangor, kemudian boleh jadi produk pelancongan untuk negeri Selangor, kemudian menjadi tarikan di Shah Alam. Ya, bukan setakat pasukan Selangor, kita akan buka untuk semua, tak kira negeri lain ataupun di luar negara. Okey, Lily nak ucapkan thank you sebab sudi bawa Lily dan kawan-kawan tua dan kawan-kawan yang datang. And you guys, kalau korang nak datang macam dikatakan tadi, boleh datang waktu ada game 5 sampai habis game. So thank you sebab sudi bawa korang tadi. Okay, thank you guys. See you guys the next episode. Bye bye. Tapi ku memenangnya.